Halo pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Online Learning with BINUS University yang akan membahas mengenai BINUS Online Learning sebagai fasilitas belajar secara online bagi mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Selama 30 menit ke depan, saya Muliza Mayasari akan melanjutkan pembahasan mengenai BINUS Online Learning bersama dengan Bapak Agus Putranto selaku Deputi Direktur BINUS Online Learning dan Bapak Wawan Saputra selaku Academic Services Section Head BINUS Online Learning. Dan topik pembahasan kita pada episode kali ini adalah Learning Management System BINUS Online Learning. Apa kabar nih Pak? Baik. Ya. Oke nih Pak, langsung aja nih Pak ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode pembelajaran S2 BINUS Online Learning. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai Learning Management System. Dan apa sih Pak sebenarnya Learning Management System BINUS Online Learning itu sendiri? Kalau Learning Management System kalau diterjemahkan kan suatu sistem pengaturan pembelajaran. Sistem pengaturan pembelajaran. Nah, itu adalah suatu tempat wadah di mana mahasiswa dengan dosen itu bisa berkomunikasi, mahasiswa bisa belajar, dosen bisa memberikan materi. Itu menggunakan sistem yang disebut Learning Management System. Oh, jadi materi, informasi juga ada di Learning Management itu System? Itu sebenarnya tambahan, itu service. Oh, itu service. Service yang lain. Jadi di service itu, tapi kalau di dalam BINUS Online Learning itu menjadi satu. Jadi service itu antara lain nilai, kemudian pembayaran, kemudian masalah peraturan-peraturan, itu semua sudah ada. Itu semuanya masuk ke dalam Learning Management System BINUS Online Learning. Tapi kalau Learning Management System sendiri sebenarnya hanya sampai ke pembelajarannya saja. Oke Pak, bagaimana sih Pak Learning Management System ini dapat membantu perkuliahan mahasiswa? Nah, dengan Learning Management System ini maka mahasiswa kan misalnya mau ambil materi, mencari materi, kalau dia tidak ada Learning Management System bingung mau cari materinya kemana ya, gitu loh. Pakai Google nanti ketemunya materi yang lain, bisa salah kan? Tapi kalau dengan Learning Management System, jelas bahwa mahasiswa mengambil materi dari sini, dari Learning Management System kita. Kemudian mau melakukan discuss dengan dosen, itu juga di dalam Learning Management System kita sudah ada. Jadi mahasiswa langsung bisa discuss di sana, begitu. Mengumpulkan tugas juga bisa langsung dari Learning Management System kita. Jadi mahasiswa nggak usah bingung. Pokoknya masuk ke Learning Management System kita bisa semuanya. Jadi masalah ambil topik, kemudian masalah mengumpulkan tugas, kemudian masalah diskusi forum diskusi, semuanya sudah ada di Learning Management System. Selain service tadi ya, atau tambahan service. Sebagai jembatan membantu perkuliahan siswa mahasiswa itu sendiri itu ya Pak ya. Oke, kita beralih nih Pak ke Bapak Wawan selaku Academic Services Section Head, apa saja sih Pak elemen dari LMS itu? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, jadi konsep kita untuk membangun LMS ini adalah one stop services. Jadi mahasiswa itu cukup menggunakan LMS ini, dia sudah mendapatkan semua hal yang dia butuhkan dalam perkuliahan. Jadi tadi services misalnya, di situ kita bagi ada informasi. Jadi informasi jadwal kuliah, jadwal ujian, kemudian pembayaran, kemudian nilai itu semua ada di sana. Juga ada menu komunikasi. Jadi ketika kita misalnya dari kampus, pengelola kampus itu ingin memberitahukan satu informasi kepada mahasiswa, itu juga bisa lewat LMS. Ada private message, ada event, ataupun ada news yang kita bisa broadcast ke mahasiswa. Kemudian untuk pembelajaran sendiri, ya tadi sudah disampaikan juga, bahwa di dalamnya itu sudah ada materi kuliah, kemudian juga kita ada forum diskusi untuk bisa berinteraksi antara mahasiswa dengan dosen, dan juga ada tempat untuk mereka itu mensubmit tugas. Nah, LMS ini sendiri kita sudah didukung oleh ada back end di dalamnya, ada sistem back end untuk penjadwalan dan lain sebagainya, itu akan langsung kita bisa upload ke dalam LMS. Juga untuk content management system itu juga kita ada sistem tersendiri. Jadi ada content management system di mana subject matter expert itu akan mengupload materinya dan kemudian nanti akan ditampilkan di LMS untuk bisa dilihat oleh mahasiswa dan dosen pengajar.
Dan untuk LMS itu sendiri nih, apakah untuk kita dapat mengakses LMS, apakah kita harus menginstal aplikasi lainnya? Aplikasi LMS ini sendiri sebenarnya adalah web-based. Ya, jadi selama mahasiswa itu mempunyai koneksi internet dan ada browser, dia bisa menggunakannya. Mungkin untuk menjalankan beberapa konten materi yang berupa video, itu mereka membutuhkan flash player dan add-ons tertentu, hanya itu saja. Menarik banget ya. Dan di dalam LMS itu sendiri kan ada materi perkuliahan ya Pak ya, ada video juga ya. Dan apakah materi perkuliahan itu sudah tersedia selama tiap minggunya di LMS itu? LMS, di dalam LMS itu materi itu mahasiswa kalau mengikuti misalnya di periode ini ya misalnya, itu sudah tersedia 10, misalnya 10 pertemuan itu semuanya sudah tersedia. Sudah tersedia gitu. Ya, mahasiswa bisa mengambil semuanya udah. Jadi mau misalnya di minggu pertama langsung mengambil semua materi, sudah ada semua. Jadi mahasiswa udah enggak perlu bingung-bingung lagi. Yang tinggal dia pelajarin, langsung download, cari gitu buku, ya, Pak. Cari bukunya, itu buku penting kalau buku. Dia harus mungkin membeli buku atau apa untuk mendukung materinya juga. Menarik sekali nih Pak, sebentar lagi kita akan membahas nih Pak mengenai sistem apa sih yang ada di LMS itu sendiri, tapi jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan commercial break berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Online Learning with Binus University. Di segmen 1 kita sudah mengetahui apa itu dari Learning Management System yang ternyata adalah sebuah jembatan untuk mempermudah perkuliahan Binus Online Learning itu sendiri. Dan sekarang kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Agus. Gini Pak, bagaimana sih Pak kalau mahasiswa ada yang belum mengerti mengenai materi pembelajaran di Binus Online itu sendiri? Jadi secara umum itu gini, mahasiswa misalnya hari Senin dia membaca materi, ya kan? Kemudian hari Selasa itu mahasiswa ikut diskusi di forum diskusi, kemudian kalau ikut di forum diskusi maka biasanya dosen melemparkan pertanyaan, tetapi juga ada juga mahasiswa yang lain yang melemparkan pertanyaan juga, bisa seperti itu. Jadi selain dosen melempar pertanyaan, mahasiswa juga bisa melempar pertanyaan. Nah, kalau misalnya ada dosen atau mahasiswa yang melempar pertanyaan, sebagai mahasiswa yang lain mau menjawab, itu kalau dia ngerti, dia pasti akan bisa menjawab, betul ya? Tapi kalau dia nggak ngerti, maka dia nggak mau membaca lagi kan materi. Sehingga proses itu akan terjadi, mahasiswa akan menjadi lebih paham bagaimana caranya materi itu apa, dia lebih menjadi lebih paham. Ada feedbacknya gitu ya Pak? Ada feedback. Okay. Sebenarnya di dalam forum diskusi itu sendiri Pak, itu kan ada room-roomnya Pak. Apakah perbedaan dari room, beberapa room itu? Di Binus Online itu ada 4 room yang dibuat. Yang pertama itu classroom. Classroom itu tempat diskusi antara mahasiswa dengan dosen satu kelas. Kemudian ada team room. Team room ini tempat diskusi mahasiswa dengan teman satu kelompok. Seperti di perkuliahan reguler kan ada dosen seringkali meminta mahasiswa untuk membuat kelompok. Nah, ini juga ada team room. Tetapi cuma bedanya team room ini secara sistem dari LMS sudah dibuat. Kelompoknya saya dengan siapa sudah langsung otomatis dibuat. Bukan mahasiswa menentukan. Kalau mahasiswa menentukan nanti yang dari luar Jawa tidak ada temennya kan repot. Iya betul. Jadi harus secara sistem sudah ditentukan. Itu. Kemudian itu team room. Kemudian yang ketiga itu adalah personal room. Personal room itu kalau mahasiswa mau berkomunikasi secara personal dengan teman satu kelas, dia mau memilih siapa saja, itu dia bisa melakukan. Nah, di personal room ini dosen tidak bisa masuk. Dosennya tidak bisa masuk. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau dibicarakan mengenai dosen, itu bisa di personal room. Personal room dia bisa bicara. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah meet the lecture. Meet the lecture room ini
dibuat kalau ada mahasiswa ingin berkomunikasi secara personal ke dosennya. Misalnya tugasnya, tugas personal sama dosen dinilai nol misalnya. Mahasiswa kan akan protes kan, tanya kenapa kok saya dikasih nol, ya kan? Dia bisa melalui meet the lecturer, mungkin nggak enak, nilai saya jelek banget, saya ngomong di classroom kan, terlihat saya malu. Kebaca sama semua orang. Nilai saya nol kok saya ngomong-ngomongin di classroom kan, jadi masuk ke meet the lecturer. Secara personal tanya sama dosennya, kenapa kok saya dikasih nol, nanti mungkin dosennya bisa menjelaskan kenapa. Bisa aja, misalnya salah kirim file, gitu kan. Bisa terjadi seperti itu. Apakah ada minimal posting kita? Kalau untuk minimal posting ada dua tempat yang dibutuhkan, yaitu classroom, yaitu minimal posting 20 per mata kuliah. Kemudian, tapi per minggunya ya sekitar minimalnya 2 kali posting. Kemudian yang kedua itu adalah team room. Minimal itu 3 kali posting. Kalau team room ini kita gunakan dengan tujuan supaya mahasiswa bisa berkomunikasi dengan teman satu timnya, bagaimana caranya untuk mengerjakan dan pembagian tugas atau apa, itu bisa dilakukan di team room. Kalau classroom ini akan menjadi penilaian kehadiran, seperti minggu lalu yang saya sampaikan dengan Pak Suharsito bahwa ada nilai keaktifan di forum diskusi. Nah, itu dinilai di classroom. Banyak sekali ya Pak, jadi roomnya itu tergantung dari kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri ya Pak ya. Oke, kita beralih ke sisi teknis nih Pak Wawan. Jika ada error, something error di LMS itu sendiri, bagaimana mengatasinya? Kan mahasiswanya itu hubungannya dengan long distance gitu kan ya Pak. Bagaimana mengantisipasi hal itu? Iya, sejak awal mahasiswa itu masuk, mereka kan harus ikut orientasi. Di sana kita sudah seperti berikan induksi, cara penggunaan untuk bagaimana menggunakan LMS ini. Bagi sehingga mereka itu ketika mereka mulai perkuliahan, mereka sudah siap untuk menggunakan ini. Kemudian juga kita sudah sediakan manual atau petunjuk penggunaannya itu di rules and guidelines di LMS juga. Nah, jika ada terjadi memang problem, ya kami sudah memang sudah sediakan channel-channel mereka untuk bisa berkomunikasi. Yang tadi saya katakan kita bisa berkomunikasi itu lewat, bisa lewat public forum discussion, atau kita juga buka di media sosial, ada Facebook Binus Online, kemudian juga ada Twitter gitu. Kemudian mereka juga bisa menghubungi kita itu lewat telepon atau lewat email. Nah, di sana itu kita bisa saling berkomunikasi itu lewat itu. Jadi ketika mereka punya kesulitan, biasanya mereka akan langsung kontak ke kami dan kami akan langsung cari solusinya itu seperti apa. Sudah dari awal pun sudah ada pengantarnya ya Pak, ya, cara betul, mengantisipasi betul, error dari LMS itu sudah diinformasikan sejak awal, sejak masa orientasi mahasiswa. Oke, menarik sekali nih Pak. Nah, kita akan membahas secara lebih mendalam, namun jangan kemana-mana, tetap di Online Learning with Binus University. Pemirsa, kembali bersama Online Learning with Binus University. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan learning management system itu. Bagaimana Pak cara mengaplikasikan learning management ini? Ya, untuk learning management system Binus Online bisa diakses di alamat online.binus.ac.id/programnya. Jadi untuk S1 ya /S1, untuk program S2 /S2. Seperti itu. Kemudian di sini mahasiswa ataupun dosen bisa masukkan username itu sesuai dengan nomor induk mahasiswa ataupun kode dosen bagi dosen, dan passwordnya itu sudah diberikan di awal. Gitu. Jadi kita sudah set up, nanti mereka juga bisa ubah password ketika berada di dalam LMS itu sendiri. Jadi kita saat ini contoh kita pakai mahasiswa yang sedang berkuliah di Binus Online Learning. Jadi ketika kita masuk, tampilan home-nya student desk itu adalah seperti ini. Jadi setelah login, sifatnya sudah personalized. Okay. Jadi ini adalah untuk per mahasiswa. Gitu. Jadi ada menu informasi, di sini ada data pribadi, kemudian jadwal, itu ada jadwal kuliah, ujian, ada nilai, kemudian pembayaran,
ya, semua informasi di sini. Nah, kemudian yang area tengah ini adalah menu komunikasi. Ya, jadi ada pesan-pesan misalnya dari kampus, berupa private message ataupun news ataupun event itu akan ditampilkan di sini. Dan juga mahasiswa itu bisa bertanya jika memiliki kesulitan itu di halaman public discussion forum di sini. Nah, ini untuk services yang tadi disebutkan di dalam LMS ini. Sedangkan untuk pembelajaran sendiri itu di sini ada My Class. Jadi My Class ini adalah menampilkan mata kuliah yang sedang aktif kuliah, yang sedang aktif diikuti oleh mahasiswa pada periode ini. Ya, di bawahnya itu ada rules and guidelines yang tadi saya dijelaskan di awal, dan ini adalah My Archive. Nah, ini juga salah satu mungkin tadi tidak disebutkan. Ini adalah mata kuliah yang sudah pernah diikuti sebelumnya. Jadi kalau di reguler kan catatan itu kan ada di buku, lalu kalau udah lulus kadang terbuang. Iya. Padahal mungkin ada mata kuliah yang ada kelanjutannya gitu. Jadi nah, kalau ini ada materinya juga. Ya, kalau di Binus Online kita bisa ambil kembali atau kita bisa lihat kembali materi yang sudah pernah kita ikuti itu di My Archive. Jadi semua tugas yang pernah dikerjakan, diskusi pun itu nanti bisa dilihat. Langsung. Ya, hanya untuk dari view. Masing-masing. Ya. Dari mata kuliah yang sudah pernah diikuti. Jadi kita langsung masuk aja ke mata kuliah yang diikuti. Jadi contohnya saat ini mata kuliah CB Interpersonal Development. Jadi ketika kita login, nah ini seperti kita memasuki ruangan kelas. Mungkin ini di sini sambil menunggu Pak, bisa jelasin ini ada subjek-subjek juga ini bisa di... Iya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh mahasiswa. Yang tadi saya katakan, kalau dia punya ada pertanyaan, misalnya ada yang mau ditanyakan nilainya belum keluar gitu, atau mungkin konfirmasi jadwal onsite-nya itu di ruang mana gitu, kadang ya nanti akan dijawab oleh staff administrasi. Ini tampilan dari My Class. Mata kuliah. Iya. Salah satu mata kuliah. Jadi salah satu mata kuliah kita harus masuk ke kelas CB Interpersonal Development. Jadi ada course information berisi ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Kemudian ada referensi, jadi buku yang digunakan. Nah, ini juga ini akan langsung connect ke digital library yang dimiliki oleh Binus. Oh, gitu. Jadi kalau mau mencari bukunya gitu untuk dicari, dilihat apakah di perpustakaan ada atau tidak. Oke. Okay. Ini adalah lecture-nya, artinya dosen yang mengajar. Kemudian ini ada teman-teman satu kelas gitu. Jadi walaupun mungkin berjauhan, tapi kita bisa tahu siapa saja teman sekelas itu. Jadi sama seperti kita masuk ke dalam kelas, dan kemudian juga ada teman-teman sekelompok yang sudah ditentukan tadi. Jadi bisa terlihat di sini. Nah, kemudian bisa diklik, coba diklik salah satu temannya, jadi bisa ketahuan temannya itu siapa. Itu bisa diklik, bisa dilihat. Nah, ini jadi dia tahu ada informasinya juga, ada informasinya teman satu kelas ya. Ya, memang informasinya enggak lengkap, tapi dia setidaknya tahu oh ini dia dari mana, kerjanya apa, itu aja yang kita berikan. Fotonya juga mungkin bisa membayangkan gitu. Oh, ini teman saya gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian ini adalah oke, okay, untuk pembelajaran ya ada discussion forum di sini. Kemudian untuk materi itu tersedia di topics. Nah, topics-nya ini kita sudah sediakan. Ada 10. Ada 10 pertemuan itu sudah ada. Langsung bisa di-download semua. Jadi kalau untuk download materi tinggal masuk saja ke topik apa yang sedang dipelajari minggu ini misalnya. Nanti di dalamnya itu sudah ada file PowerPoint ataupun lecture note yang bisa di-download oleh mahasiswa. Ini ada forum, discussion forum juga di sini atau? Iya. Jadi discussion forum seperti tadi saya sampaikan ada 4, classroom, team room, gitu. Ini roomnya berbeda-beda. Jadi ini classroom, ini untuk satu kelas. Nah, ini ya. Oke, ini kita lihat dulu materinya ya. Jadi kita punya beberapa file materi di sini yang bisa di-download oleh mahasiswa. Jadi ada bentuknya PowerPoint formatnya, ada yang bentuknya PDF. Nah, ini bisa di-download, disimpan misalnya di flash disk atau ditaruh di komputer mahasiswa. Kemudian mereka bisa belajar kapan saja. Jadi fleksibilitas itu mereka bisa belajar materinya itu kapan saja ya setelah mereka dapatkan atau download materinya. Bisa langsung tinggal di-download di Netflix, iya, betul. Dan langsung pilih ke materi kuliah itu. Iya. Oke. Okay. Tadi mengenai forum diskusi. Oke.
Ya, untuk forum diskusi. Forum ya. Ini roomnya. Ini ada 4 room yang tadi sudah dijelaskan yang berbeda-beda. Jadi middle lecture itu untuk bertanya dosen secara personal. Ini ada personal, kita bisa pilih dengan siapa kita mau berdiskusi. Kalau team room ini ya tempat diskusi dengan anggota tim atau kelompok yang tadi sudah ditentukan oleh sistem. Nah, ini terakhir adalah assignment atau tugas. Jadi tugas pun sudah tersedia di sini. Jadi di sini sudah ada informasinya, tenggat waktu atau deadline-nya. Jadi deadline-nya itu sudah di-set by system sesuai dengan jam server Windows. Jadi kalau mahasiswa itu tidak mengumpulkan sampai lewat dari batas waktu ini, maka otomatis akan disable atau tidak bisa lagi mengumpulkan. Ya. Jadi ini tempat untuk unduh soalnya, jadi sudah tersedia, dan aksi ini adalah tempat untuk mengumpulkan jawaban. Jadi mahasiswa sudah mengerjakan, tinggal sini upload, lalu kemudian nanti dosen akan koreksi di sini. Ada ini Pak, maksimal upload. Biasanya kita ada yang salah, mau ngulang lagi gitu, itu gimana nih? Ada maksimal nggak? Ya, di sini maksimalnya adalah jangan sampai lewat dari tenggat waktu. Oh. Jadi selama tidak lewat tenggat waktu, mahasiswa masih bisa memperbaiki lagi, mengupload ulang lagi jawaban yang sudah dia upload sebelumnya, seperti itu. Nanti akan diambil yang terakhir gitu. Mengumpulkan tugas di sini ya. Iya, di sini langsung. Iya, ini ada personal assignment, juga ada team assignment. Okay. Nilainya langsung dosennya juga langsung diberikan di sini juga. Iya. Kalau bisa dilihat komentar. Iya, jika sudah dikoreksi oleh dosen, kita bisa lihat komentar. Nah, ini maka langsung sudah ada nilainya. Ada komentarnya dari mahasiswanya juga ada, dia Mardiana ergonomis atau nah itu ada juga komentarnya. Ada evaluasi dari si ada feedback-nya dari dosennya. Dari lihat komentar di samping kolom yang apa namanya, tugas yang sudah di submit sebelumnya. Wah, ini di LMS ini kita bisa mengetahui ya Pak ya. Untuk tim assignment ini satu orang saja mewakili kelompok. Oh, dan kita pun bisa untuk satu tim ya. Salah satu anggota tim lah. Iya. Dan kita bisa langsung tahu oh siapa yang dari anggota kelompok kita yang nantinya akan mengumpulkan seperti itu. Mungkin kan sebelumnya sudah diskusi bagi tugas segala macam. Nah, ini akan terlihat di situ. Menarik sekali nih Pak, tapi sayang sekali kita udah waktunya tidak cukup untuk membahas learning management system ini secara lebih mendalam lagi. Ya pemirsa, sayang sekali ini udah 30 menit kita berbincang mengenai learning management system. Terima kasih untuk Make Up Caring Color Smart Tilar, dan terima kasih untuk Bapak Agus dan Bapak Wawan yang telah meluangkan waktunya. Kita kembali minggu depan, terima kasih dan sampai jumpa.